Halo guys, kembali lagi di akun YouTube Imola Sirkuit Gresik. Toko ban dan velg terlengkap di kota Gresik. Di video kali ini kita kedatangan customer nih. Nah, customernya bawa ban sama velgnya. Mau apa? Kira-kira tebak guys. Jadi customer kita mau cek ban nih, cek kebocoran. Mobilnya ada di rumah guys. Nah ini diantarkan satu nih buat dicek sama tim kita. Yuk langsung aja tonton videonya. Kita cek perlahan-lahan di mana letak kebocorannya. Yang pertama kita cek dulu bagian pentil bannya guys. Nah ini nih yang sering terjadi kebocoran. Cara kita ceknya pakai air sabun guys. Jadi apabila ada kebocoran nanti akan keluar gelembung-gelembungnya. Setelah dicek bagian pentilnya tidak ada kebocoran guys. Lanjut kita balik bannya nih. Nah, ternyata di sini nih masalahnya. Bagian dindingnya nih sobek guys. Dinding banyak. Robeknya lumayan nih. Makanya customer kita ngeluh bannya sering kempes. Tuh, bisa dilihat sendiri kan? Banyak gelembung-gelembung yang keluar di dinding bannya. Nah, karena yang terjadi kebocoran dinding bannya, kami saranin buat ganti ban guys. Kenapa? Karena kalau terjadi kebocoran pada dinding ban nih, tidak bisa ditambal guys. Loh, kenapa kok nggak bisa ditambal Min? Karena dinding merupakan struktur yang paling kuat di bannya guys. Jadi apabila kita lubangin, maka strukturnya sudah tidak lagi kuat guys. Nah, berhubung customer kita masih bingung gantinya pakai ban apa karena bannya ini tipis guys, maka dari itu customer kita bawa pulang kembali bannya guys. Nah, untuk pengecekan sendiri di Imola Sirkuit sudah gratis guys, jadi kalian nggak perlu takut buat cek ban kalian. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video kita. Follow juga media sosial kita di @imolasirkuit Gresik. Bye-bye.